Sesaat lagi, Anda akan saksikan Lapor Pak yang dipersembahkan oleh Kenapa sih? Udah jangan nangis. Loh? Cia. Udah ketahuan orang pada biru-biru. Bukan ada yang diobatin, dibantuin. Sakit segitu mah gak seberapa. Lebih sakit kehidupan daripada itu. Wow. Emang gak ada kenapa? Jangan sok tahu, kayak udah pernah ngerasain aja. Gue sering ngerasain. Iya. Ya. Lu mah gak ada seberapa. Maksudnya begitu. Kalau udah kehidupan udah pahit, jangan ditambah-tambahin lagi. Bu, jangan cuma di sini doang dong, Bu. Gimana lagi? Kalian kerokin masuk angin. Banyak betul. Lu tuh kalau tugas ya kayak buah-buahan yang ada sisiknya. Apaan tuh? Salak terus lu. Salak. Ini justru gua lagi puyeng. Kenapa lagi sih, Sur? Ya ini takut kena skor, salah tangkep. Mas Surya ini skor. Iya. Akan gak masuk berapa lama lu? Enggak tahu dah. Ya, kasihan Pak Surya. Tadi marah. Ya enggak, maksudnya dia kan keluarga kita juga, Bu. Iya sih, benar. Dan cocok perhatian lu. Ya. Yeah. Lu juga. Enggak kayak gitu. Udah di lu jangan cie-ciein. Bui. Seneng banget dikasih bui. Maaf ya, Bu. Saya cuma bisa sembuhin luka luarnya doang. Enggak bisa di ini apa minta di review lagi, Pak. Terakhir dia bilang mau lapor ke atasannya, ternyata Intel pusat. Kenapa? Andika, udah ketangkap belum? Andika, kenapa? Ya, dia lagi disuruh nangkap pelaku. Kalau enggak kan terkena skor sih. Iya benar, kalau enggak ketangkap pelakunya. Ya udah, hati-hati ya. Buruan, ini kita udah nungguin, mau closing kita ya. Ya. Bisa dibilangin. Biar enggak usah lama-lama. Iya. Siapa Intan? Iya, Bapak Intan dari. Selamat malam semua. Malam, Pak. Terima kasih Ayu. Ini sebenarnya juga Intel saya di sini. Oh. Ya, saya kenal Ayu sudah lama. Iya. Makanya saya taruh di sini, makanya saya tahu semua catatan di sini. Sebenarnya yang ketua geng motor ya di sini. Iya, Pak, betul. Betul, Pak. Iya kan? Matador. Kami saksinya, Pak. Iya, Pak. Namanya geng motornya baca iklan, ini, Pak. Lihat, serem. Prediksi. Apa yang diprediksi coba? Ya jadwal kita motoran, Pak. Ya. Oh. Bisa diprediksi kapan kumpul, kapan enggak. Nah. Betul, Pak. Iya kan? Benar. Benar, Pak. Oh, benar. Lalu dianggap tidak suportif alias pelit, benar? Betul. Ah, itu setuju saya, Pak. Betul. Kasihan kok. Oh gitu. Kalau gitu kita buktikan. Yang membentuk geng motornya siapa? Coba buktikan Anda punya komitmen sama geng motor Anda. Oke. THR. Gue cuma bawa HP ini. Pegang dulu aja sementara. Pantauin. Yang mahal bukan HP-nya. Apanya? Isinya. Ada lagi catatan ini. Ini bisa sampai subuh ini. Gak apa-apa, Pak. Gak apa-apa, ya, kalau sampai subuh Bapak ikut sahur lagi dong. Ratingnya bagus. Bagus juga. Oke. Ratingnya bagus. Nama bekennya gantian. Oh iya. Oke. Nama bekennya Kiki Saputri. Tapi nama sebenarnya adalah Kiki Usil Suliaswati. Karena sukanya jahil dan ngusilin orang katanya. Emang Pak nih. Tapi sesuai request kok, Pak. Oh, sesuai request. Iya. Oke. Suka walaupun suka jahil dan merosting public figure, tuh. Tapi ternyata hatinya lembut, sangat nurut, betul. Walaupun bekas pacar. Oh, ya. Kalau menurut gue sih jatuhnya benar bukan itu. Lembut ya. Apa? Santai. Di sini catatannya, saya hanya membaca catatan yang ditulis. Iya. Bekas pacar saya kan dia, Pak. Emang saya nurut banget sama dia nih. Pernah salah transfer uang. Oh, kata itu emang kebiasaan dia, Pak. Itu kebiasaan dia. Salah transfer sama sering transfer orang. Yo. Nilainya 700 juta. Loh. Iya, Pak. Betul, Pak. Benar ya? Betul, Pak. Oh, ya, ternyata ikut geng motor juga tadi. Iya, Pak. Anak buah saya. Kepaksa, Pak. Permisi. Kaget ya. Lagi santai, pinggir. Bahkan julukannya serem. Si Wendy, Pak. Iya, El Luka. El Luka. El Luka. Ini kayak mafia-mafia di
Jepang. South Amerika ini. Iya benar, benar. Tapi beda artinya, Pak. Oh, beda. El Luca, lucunya kadang-kadang, Pak. Oh. Lucunya kalau ada duitnya ya. Ya. Jadi catatannya itu, baik, Pak. Anda semua diskorsing. Dalam satu minggu, nanti saya coba bicarakan sama atasan. Pak, sebelumnya saya nggak apa-apa atas fakta-fakta Bapak, tapi saya cuma mau bilang, saya kan udah dua kali roasting Bapak. Saya mohon cukup ya, Pak. Cukup. Jangan minta nambah lagi. Kenapa? Iya, emang Bapak mau melanggar konstitusi kalau tiga kali? Saya permisi ya. Audio lagi butuh orang, sorry. Jangan ada audio. Ayo, apa, ayo. Saya juga dipanggil atasan saya. Dika. Ya. Puncak Pas dingin banget. Waduh, jauh banget. Kan kita cuma ngeronda sekitaran kantor doang. Ya, kantor ini kalau nggak ada orang dinginnya, astaga. Emang sih, di luar mana hujan lagi. Asli. Nah, biar kita semangat ya. Jaga malamnya. Ya. Minum aqua dulu. Oh iya, benar. Kok komandan tidur di sini? Kondre, ngapa tidur di sini, Kondre? Komandan. Komandan. Jangan di situ. Di mana? Sini aja. Bangun. Se-se-depil. Hilang. Kagetin aja, kirain siapa. Kaget ya tadi ngeliat kita ya? Iya. Tenang, kaget, jangan panik. Nih, ya. Komandan, minum aqua dulu. Ya. Ini kesukaanku. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih Dika. Iya yeah, dong. Makasih Gilang. Iya yeah, dong, sama-sama. Kalian bikin kaget saya aja. Iya. Ya kan niatnya cuma bangunin aja. Yeah. Lagian waktunya masih lama kalau mau sahur. Bisa istirahat dulu di rumah. Tadinya niatnya mau istirahat, tapi malah ketiduran. Iya. Yeah. Kok pada nggak balik? Masih di kantor? Kan ini jaga Pak Dika. Iya. Yeah. Kayaknya agak saya nemenin. Daftar piket saya hari ini. Oh gitu. Saya kasih tahu nih yeah. Ya buat kalian berdua. Kerja boleh keras, tapi kesehatan juga harus dijaga. Betul. Apalagi selama berpuasa, setiap buka hingga sahur harus minum aqua dulu. Iya, Komandan. Dari berbuka sampai sahur kita harus banget minum air yang cukup. Minum aqua dulu yuk, Lang, sebelum sahur. Punya. Seger banget, Dan. Emang benar apa kata komandan, minum itu penting untuk kesehatan. Dan kita harus lebih pintar dan teliti milih air apa yang kita pilih. Tahu enggak kenapa harus aqua? Kenapa? Aqua itu setiap tetesnya datang dari sumber alam yang murni dan terlindungi yang menghasilkan air minum sehat dan berkualitas tinggi. Apalagi selama puasa kita enggak minum lebih dari 12 jam, Dan. Jadi harus banyakin aqua dulu dari berbuka hingga sahur. Tapi apa yang bedain sih aqua dari yang lain, Dan? Karena proses seleksi sumber air aqua itu punya 9 kriteria, 5 tahapan dan 1 tahun penelitian. Jadi nggak semua sumber air bisa menjadi sumber air aqua. Makanya kantor ini sedia aqua dulu. Ya udah yuk. Katanya mau ngajak saya sahur. Iya. Wah. Ayo Conan, keburu ya. Imsak nih. Ayo. Saya bawa aqua saya buat sahur nih, Dan. Gilang, lu bawa aqua lu juga tuh. Ah, enggak, ya. Saya bawa segini aja. Ya boleh, boleh, boleh. 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 Komandan juga mau juga enggak? Mau, mau, saya bawa juga ya. Ingat ya. Apapun aktivitasmu, aqua dulu. Terima kasih. Anda telah menyaksikan Lapor Pak yang dipersembahkan oleh